tuduh Anwar Ibrahim seorang yang gila kuasa, seorang yang mengadaikan bangsa Melayu kerana tidak setuju dengan dasar ekonomi baru, seorang yang berkongkong dengan DAP untuk menggadaikan nasib dan ketuanan politik orang Melayu. Sekarang Anwar Ibrahim pula menggadaikan nasib Allah. Nah, inilah propaganda mereka dan kita ingin jelaskan. Kalau Anwar Ibrahim seorang populis, kalau Anwar Ibrahim seorang yang gila kuasa, dia tak ambil pendirian ini. You ingat pendirian ini popular? Tak ada. Ini bukan pendirian yang popular. Ini pendirian yang benar tetapi tidak popular. Kalau Anwar Ibrahim seorang yang gila kuasa, hari ini dia tidak sebagai ketua umum Parti Keadilan Rakyat. Zaman Mahathir, Anwar orang nombor dua. Apa berlaku? Bila ada krisis ekonomi, kroni-kroni semua bankrupt, Anwar Ibrahim, you bagi cek kepada Tim Fat King, 100 juta. You bagi cek kepada Vincent Tan, bagi cek kepada ini Ananda Krishna, bagi kepada Ibrahim Saad. Orang-orang ini semua hampir bankrupt. Mereka merupakan kroni-kroni UMNO. Bagilah wang EPF, bagilah wang tabung haji, bagilah wang Petronas supaya mereka boleh diselamatkan. Kalau Anwar Ibrahim gila kuasa, kalau Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, sainlah cek-cek itu, bagilah kepada kroni-kroni. Hari ini dia Perdana Menteri. Mengapa ambil jalan yang susah? Mengapa harus diheret masuk mahkamah? Dimalukan bukan sahaja dia tetapi keluarganya. Mengapa masuk penjara, duduk dalam penjara 6 tahun? Bila keluar, ada chance lagi berkompromi dengan Pak Lah. Pak Lah bagi dia duta ke luar negeri. Habis cerita, keadilan tutup, Pakatan Rakyat tak jadi. Apa masalahnya? Anwar senang. Tak boleh salahkan dia. Dia boleh jaga anak dia, boleh jaga bini dia. Hidupnya senang. Tetapi Anwar pilih untuk kembali ke tanah air dan terus lawan. Bila buat pilihan raya, tak bagi dia tanding. Buatlah pilihan raya 3 minggu sebelum Anwar layak untuk tanding. Kita tanding juga. Akhirnya masuk parlimen. Bila masuk parlimen, takut Anwar jabar kedudukan Perdana Menteri. Heret dia sekali lagi mainkan Sodomi Act 2. Sodomi Act 2. Skripnya sama. Pelakonnya berlainan. Tapi skrip sana sama. Skrip pertama ada kondominium, sekarang juga ada kondominium. Skrip kedua pembantu, sekarang juga ada pembantu. Skrip ketiga, skrip dulu ada ini, ada orang yang menjadi apa tu, bawa perempuan ke ada, sekarang juga ada. Setiap kali ini skrip sama. Hanya perbezaannya adalah pelakunya. Tapi hero yang sama, Anwar Ibrahim. Sekarang Anwar diheret dalam mahkamah sekali lagi. Saya agak tidak ada masalah kalau Anwar kena berdepan dengan pelbagai cabaran, tekanan dan kesan. Kerana ini pilihan Anwar Ibrahim. Ini juga pilihan saya, pilihan saudara Elizabeth, saudara Hajar. Apa ni, Kak Zul dan semua yang duduk di depan. Yang duduk di depan bukan glamour, bukan kerana enjoy jadi VIP. Ini depannya berdepan dengan risiko. Kalau ada ASA, baris pertama ini takkan. Tu nak jadi ketua cabang bukan kerana ada kontrak. Dulu UMNO merentah tak ada kontrak kerana kita orang pembangkang. Sekarang kita memerintah, kita kata kita mahu transparansi, kita tak mahu rasuah. Orang pakatan tak boleh dapat kontrak. Juga tak dapat kontrak. Bukan itu. Kita berjuang bukan nak jadi menteri. Kalau berjaya pakatan next round, bukan kerana kita nak naikkan kencua jadi menteri. Bukan kerana kita nak naikkan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Bukan kerana kita berjayakan DAP, PAS atau keadilan. Ini bukan matlamat perjuangan kita.
harus kita ingat, ini bukan matlamat perjuangan. Kuasa bukan matlamatnya. Tapi kita harus ingat, kita berjuang kerana kita telah melihat keadaan ini berterusan. Ketegangan kaum sentiasa dipermainkan. Masyarakat kita tidak harmoni. Sampai bila orang India menjadi pendatang? Sampai bila orang Tionghoa akan dianggap sebagai bangsa asing? Sampai bila nelayan-nelayan dan petani-petani Melayu yang ditindas ini setiap kali kita harus dibantu oleh kontrak-kontrak UMNO dan kita bergantung kepada UMNO untuk dapat kerja? Sampai bila rakyat Malaysia hidup tidak bermakna? UMNO, Barisan Nasional tidak peduli. Bagi mereka, mereka nak pegang kuasa ini dan mereka sanggup lakukan segala-galanya. Mereka sanggup kekalkan rakyat kita miskin. Kekalkan kita tidak bersatu. Kekalkan kita bodoh. Supaya UMNO dapat memerintah selama-lamanya. Kita diperbodohkan, dipermainkan. Dan kita yang mahukan perubahan. Saudara-saudari, perubahan ini bukan untuk kebaikan Pakatan Rakyat. Perubahan ini untuk selamatkan Malaysia. Untuk selamatkan Malaysia daripada perasuah, perompak dan kroni-kroni. Untuk selamatkan anak dan cucu kita. Anwar buat pilihan ini. Anwar untuk lawan. Anwar buat pilihan ini untuk ikut Pakatan Rakyat. Anwar buat pilihan ini untuk menghadapi risiko mungkin akan masuk penjara sekali lagi. Ini risiko yang ditanggung. Saya sudah dihukum 6 bulan. Itu sikit hak, tak ada masalah. 3 bulan, RM3,000. Itu saya hilang kelayakan jadi ahli parlimen. Itu juga tidak masalah. Kerana kerusi ini milik rakyat, bukan saya. Parti boleh lantik orang lain untuk jadi calon. Bagi kita tidak ada kepentingan. Tetapi perjuangan ini milik rakyat Malaysia. Kita harus ingat, kalau kita tidak berjaya menggulingkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang, yang rugi bukan Anwar Ibrahim. Jangan kita anggap, oh Anwar tak jadi Perdana Menteri, kasihan dia. Dia seorang kecewa, tak ada masalah. Dalam dunia ini, kita tak dapat memuaskan hati semua orang. Ada benda yang kita terlepas. Dan bila Anwar pilih jalan ini, dia pun tahu tidak semestinya dia akan jadi Perdana Menteri. Lebih baik dia duduk dalam UMNO, selamat. Tak ada menteri pun ada. Tak ada Perdana Menteri pun ada timbalan. Tak ada timbalan pun ada menteri. Tak ada menteri pun boleh jadi duta macam Dato' Zeze ke Amerika Syarikat. Duduk sana, hidup dengan mewah. Kalau Anwar pilih jalan senang, dia bersama Barisan Nasional. Tetapi Anwar dan ramai pemimpin-pemimpin kita dalam PAS dan DAP telah pilih jalan yang penuh dengan bahaya, dengan risiko. Dan inilah sampai kita sebagai rakyat. Apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita ialah membela pemimpin yang telah mengambil pendirian ini. Tanggungjawab kita ialah supaya pemimpin ini dapat membawa perubahan supaya anak dan cucu kita selamat. Itulah matlamat perjuangan kita. Kita harus ingat, jangan kerana sekarang hebat kita berceramah, kita sudah mau pangkal, balik lupa nak daftarkan anak-anak. Atau balik, bila pilihan raya datang, datanglah basikal, datanglah geran tanah, datanglah songket, datanglah pelbagai hadiah, kita sudah lupa. Yang kita harus jawab 20 tahun dari sekarang, yang kita masih ada usia panjang, boleh. Anak dan cucu kita akan tanya, kenapa Malaysia jauh ketinggalan berbanding dengan Vietnam, dengan Indonesia? Kenapa masa atuk Malaysia ini setanding dengan Korea, setanding
dibanding dengan Singapura, sekarang kita mundur macam dunia ketiga. Kita harus jawab apa yang berlaku. Kita harus jawab kepada cucu kita. Kenapa ISA tetap menghantui kita? Kenapa kita takut nak turun ke jalan raya kerana boleh ditangkap oleh polis? Kenapa orang Melayu tak tertanam? Kenapa orang Cina sudah masih kelas, kaum kelas kedua? Anak-anak India, anak-anak Cina yang dapat 13A masih tak boleh masuk universiti. Kita harus jawab.